Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. PAS Perak hari ini mendedahkan seorang calon UMNO BN sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Koordinator Jawatan Kuasa Strategik dan Isu PAS Perak Dr. Raja Ahmad Iskandar Al-Hais berkata, individu tersebut adalah bekas exco kanan Kerajaan Negeri Perak yang dicalonkan sekali lagi. Menurutnya, calon berkenaan disiasat atas berhubung isu billboard elektronik beberapa bulan lalu. Jelas beliau, beberapa orang kanannya termasuklah adik calon berkenaan turut dipanggil oleh SPRM bagi membantu siasatan. Pejabatnya di Bangunan Kerajaan Negeri Perak juga katanya turut dihadiri oleh SPRM dan beberapa barangan termasuklah komputer riba dirampas untuk membantu siasatan. Raja Iskandar berkata, PAS hairan adakah pengerusi BN Datuk Seri Najib Tun Razak benar-benar menapis sebaik mungkin calon-calon sebelum dipilih untuk menjadi calon. Sekian sahaja daripada kami dan kami akan bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.